Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan, baik akibat perang maupun karena bencana. Dan kita turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal yang terjadi di Sudan yang menimbulkan banyak korban. Karena itu untuk kesekian kalinya kita kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirim bantuan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan. Dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Dan bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan, dan delegasi dipimpin oleh Pak Suharyanto, Kepala PNPB yang beranggotakan seluruh unsur kementerian dan lembaga serta mitra pemerintah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Gaza dan di Sudan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Mesir dan Sudan hari ini saya nyatakan dilepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.